Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Mas Adi G. Pada video kali ini kita gak akan main game. Oke, pada video kali ini kita gak akan main game, tapi kita akan mereaksi video seorang profesor pintar dari Indonesia. Dia adalah Mr. Wagu, ya guys. Oke, ini adalah konten baru di Mas Adi G. Jadi agar kalian tidak merasa bosan dengan konten game yang gitu-gitu doang yang ini fiksi, jadi kita bikin game reaction video. Kita bikin konten reaction video. Jika kalian suka pada video ini, kalian bisa tekan tombol like nya dan subscribe berlangganan Mas Adi G. Dan subscribe untuk mendukung channel ini bisa lebih besar lagi. Dan jangan lupa berikan like. Oke, langsung kita nonton videonya, guys. Mohon maaf, Pak. Ya, selamat siang, Pak. Iya, Mas. Saya dari mana, Mas Ani? Saya dari TV yang kemarin, Pak. Terus mau kita besarin apa aja ya? Saya mau izin, mau marah, Pak. Mau marah? Iya, Pak. Terus alasannya apa? Gara-gara SMS Bapak yang kemarin itu, perut saya jadi mual-mual, Pak. Oh, gitu. Ya beda standar, Mas, masalahnya, Mas. Apa? Terus apa ini? Konsekuensinya saya mesti apa ini? Saya mau ngetes bahasa Inggrisnya, Bapak. Oh, pantesan bawa-bawa gitu ya? Iya, Pak. Saya bawa kamus. Coba ini, Pak. Coba lihat sih kayak apa gini. Ini tuh. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Lah, ini cuma 975 triliun gitu loh. Kalau mau ngetes saya, Mas, ya. Ini pakai 975 kuintal. Udah. Itu 975 triliun sama 975 kuintal. Lebih banyak mana, guys? Kira-kira, guys. Jadi kalau masnya dikumpulin kayak gini nih. Dari banyak gitu dikumpulin, ditimbang. Nanti habis itu baru ngetes saya. Mohon maaf, Pak. Saya itu bukan hanya ke Bapak. Apa? Saya mau ngetes Bapak gitu loh. Dia mau ngetes. Iya, Pak. Ya udah. Ya udah, ayo. Mau ngetes apa? Bahasa Inggrisnya Bapak gitu loh. Oh, gitu. Iya, Pak. Ya boleh, boleh. Apa? Saya lagi marah loh, Pak, ini. Oh, berdiri iya aja ya. Ya terserah. Duduk juga enggak apa-apa. Ini ada orang marah, dia bingung gitu loh. Dia mau berdiri, kamu duduk ke? Terus ada yang satu yang aneh tuh. Adakah orang marah tuh dia minta izin gitu? Adakah orang marah dia minta izin sama yang dimarahinnya? Aku izin marah dulu ya, boleh nggak? Kayaknya nggak bakal boleh deh. Kayaknya nggak bakal dijawab kan? Kayak seperti itu. Mending duduk aja ya toh. Tapi saya marah loh, Pak. Boleh duduk? Iya boleh duduk. Marah kok bingung anjay. Apa panas boleh, Mas. Tapi ini harus dingin gitu. Lontong harus dingin. Gitu. Duduk aja. Saya marah, Pak. Boleh duduk? Duduk aja. Panas, hati boleh panas. Tapi lontong harus dingin. Gitu. Saya duduk aja. Ini lontong saya yang panas, Pak. Tak duduk aja, Pak, ya. Iya, duduk aja. Tapi saya aja lagi marah loh, Pak. Iya. No God. No God, please no. No. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti kalau marah, kita beli cendol dawet. Gitu. Enak. Life is easy. Jangan dibuat susah, Mas. Serius ini, saya duduk. Iya, enggak apa-apa, silakan duduk. Santai, Mas, santai, ya, Mas. Santai. Tapi kalau Mas mau berdiri juga enggak apa-apa. Silakan. Iya, Pak, saya berdiri aja, Pak. Lepas duduk. Capek, Pak. Tadi disuruh berdiri, disuruh duduk enggak mau. Sekarang duduk. Lo kok duduk gitu, capek. Lah iya capek berdiri ngerekam dari tadi. Oh gitu. Mau nanya apa? Ayo, enggak apa-apa, silakan. Mohon maaf, Pak. Ini izin saya mau bertanya, Pak. Iya, iya, enggak apa-apa. Saya izinkan. Saya izin marah juga ini, Pak, ya. Oh, enggak apa-apa. Jadi saya bertanya dengan marah, Pak, ya. Iya, silakan. Enggak apa-apa. Tanya apa? Bahasa Inggrisnya ayam apa, Pak? Ayam. Ayam. Jadi gini, Mas, bahasa itu ada tingkatannya.
kayak pesawat yang lagi bunyi itu loh mas, itu kan tinggi gitu. Jadi bahasa itu ada tingkat-tingkatannya. Kemarin itu saya sudah menurunkan bahasa saya pada level yang paling rendah. Itu sudah mendekati atmosfer sebenarnya. Tapi ternyata masih membuat masnya mencret. Ini bahasanya bikin bingung guys, asik. Bingung seribu bahasa kita. Karena dia ini orang paling pintar deh di Indonesia, ada profesor guys. Sorry, batuk. Jadi dia harus menurunkan kepintarannya sedikit di bawah biar bisa dipahami ya. Intinya sih gitu. Saya harus low seperti apa lagi gitu. Sebenarnya bahasa saya itu kalau bisa saya buat minus, itu akan saya buat minus mas. Tapi yo gimana gitu loh. Jadi yo karena beda resources mas. Jadi kalau tulang ya tuh, tulang body saya ini komponen-komponen tubuh saya itu bukan buatan sini. Makanya meskipun saya berusaha, saya buatkan saya menjadi minus ya, tapi tetap aja susah untuk menerima mas ya. Bahasa Inggrisnya ayam apa? Ayam. Katanya pinter banget gitu. Ditanya ayam kok masih muter-muter gitu ya. Bingung deh menjawabnya. Ayam. Ayam. Lihat, mikir dia. Mau ngeliat ke atas, ayamnya di atas pak. Maaf pak, bisa lebih cepat gitu pak mikirnya pak. Oh mau dibikin strata sini. Ya pak, cepat gitu oh, pak. Oh gitu. Siapnya. Ya ya. Saya tak menurunkan grade saya dulu ya. Saya harus mengetuk otak saya 3 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi kan bilangnya 3 bapak. 3. Bukan 10 bapak. 9, 10. Jadi udah 3 kali. Apa? Mau nanya apa? Ayo. Bahasa Inggrisnya ayam pak. Chicken noodle. Kepit. Chicken noodle. Mie ayam jai. Mie ayam itu bapak. Bukan chicken ya. Ting pak. Seafood. Susu sapi. Denko. Matahari. Sunlight. Kadang sun silk. Ayo apa? Hujan. Rainbow. Kardus. Black box. Minyak goreng. Bimoil. Ulang tahun. Year year. Kopi. Black and the glass. Bersih. So clean. Beli pulsa. Counter. Panggilan tidak terjawab. The number you are calling cannot be reached at the moment. Please try again later. Apa lagi? Sebentar pak, saya buka kampusnya pak. Saya cocokkan dulu pak. Jangan dicocokkan kayak ini mas. Kan sudah saya bilang tadi. Masnya itu ya cari kamus ya, dari dikumpulkan dari semua perpustakaan, kemudian ditimbang hurufnya itu ditetelin gitu, tintanya itu ya toh. Terus kalau nanti jumlahnya sudah 975 ton itu baru ngetes saya. Tadi katanya kintal pak. Sekarang ton naik, kalau saya diajak ngobrol gini langsung naik gitu. Jadi jangan diremehkan mas, karena jangankan kok sampean gitu loh, Google itu database-nya itu inputnya itu dari saya. Kalau malam itu saya tidur itu saya pakai USB tipe Z dan juga dan ntar dulu guys, ini mungkin maksudnya ya yes, mungkin maksudnya dia tuh dia pakai alat seperti ini X-Men kan, seperti Profesor X Sapir yang kuasi lihat alatnya seperti ini, alatnya mungkin seperti ini ya. Yang nggak aku habis pikir itu dia pakai USB tipe Z, sedangkan yang paling baru itu tipe C bapak. Tipe Z bentuknya seperti apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang bisa komen di bawah? Jumlahnya tidak cuma satu, banyak di kepala saya. Jadi Google itu memerlukan supply of information dari otak saya, gitu. Jadi yo, maaf yo. Bukannya saya menghina, tidak. Jadi saya ini memang ahlinya ahli. Intinya inti dan core of the core. Gitu loh. Itu guys, jadi itu orang pintarnya Indonesia kan. Ahlinya ahli, intinya inti. Core of the core.
Mohon maaf pak. Yeah. Saya sebenarnya masih emosi pak, tapi terpaksa saya tidak emosi lagi pak. Ini ya, terus ada, gimana gitu? Ada SMS pak. Ada SMS nggak pak? Tidak ada, karena pulsanya habis. Pulsa SOS pak? Bisa, bisa. SMS-nya Down to Earth. Artinya apa pak? Artinya aneh gawe kocap pun negeri pun tidak nyampe kau di desa Purwai kau marang saya juga dari luar desa 10 Purwawi tanah senajan kata gue pingsan. Kameramennya pingsan. Terlalu tinggi bahasanya jay aja. Bahasanya terlalu tinggi, kameramen pingsan. Pingsan. Oke guys, jadi itu tadi video dari Profesor Wagu ya, Pandul, yang database Google dia adalah orang terpintar di Indonesia dan gelarnya Profesor ya. Jadi jika kalian suka pada video tadi, kalian bisa like pada videonya seperti ini dan subscribe di channelnya untuk mendukung channel ini lebih besar lagi karena kontennya bagus ya. Dan jangan lupa kalian juga subscribe di channelnya Mas Adige sebagai bentuk dukungan pada channel ini agar bisa lebih besar lagi, karena subscribe itu gratis dan jangan lupa like jika kalian suka pada video ini. Oke guys, see you pada next video ya. Wassalam.